Pemirsa, hal unik dan lucu yang dilakukan oleh hewan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemiliknya. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada seekor kucing dengan santai dibonceng roda dua oleh pemiliknya. Kejadian tersebut viral di media sosial dan menjadi perbincangan oleh penggemar kucing. Inilah Chico, kucing berusia 7 bulan jenis Persia ini bersiap-siap akan keluar rumah bersama sang pemilik. Dandanan kucing tersebut layaknya bayi yang diberi diaper serta juga baju. Tidak ketinggalan, aksesoris kegemaran si Chico ini yakni kacamata kecil khusus kucing. Kali ini si pemilik akan mengajak kucingnya untuk menuju ke pasar yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Lama kelamaan itu saya biasakan memang dulu untuk suasana keramaian di jalan. Yeah. Kalau dia sudah terbiasa dia sudah tidak takut saya pindahkan ke belakang. Makanya dia tidak horor lihat keramaian sama dengan suara kendaraan yang ibu. Alhamdulillah Chico itu kalau di motor, kalau dia sudah di motor karena mungkin dia sudah terbiasa. Kalau saya bilang diam, dia diam. Biarpun itu dibilang kalau lagi dapat lampu merah atau lagi antri di Pertamina, dia alhamdulillah tetap tenang di belakang, makanya orang-orang gemes lihat Chico. Saat naik di motor, kucing lucu ini hanya ditempatkan di jok tanpa menggunakan tali atau pengamanan khusus. Sepanjang perjalanan, kucing lucu ini seringkali menjadi perhatian pengguna jalan lainnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.